Pemerintah Kabupaten Sintang didukung Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, Pengurus Daerah Kabupaten Sintang atau IKAHUT, melaksanakan peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sintang pada tanggal 28 November 2022. Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia tahun 2022 ini mengusung tema Gerakan Nasional Pemulihan DAS sebagai upaya mendukung volume net sink 2030 di Kabupaten Sintang. Bupati Sintang, Jarod Winarno, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sintang beberapa waktu lalu mendapat penghargaan terkait ruang terbuka hijau. Namun pemerintah daerah menyadari bahwa dari banyaknya pembangunan telah mengakibatkan terjadinya kerusakan pada daerah aliran sungai atau DAS. Di Kabupaten Sintang terdapat DAS Kapuas dengan dua sub DAS yaitu sub DAS Melawi dan sub DAS Ketungau. Untuk itu maka perlu dilakukan upaya perbaikan. Barang siapa yang menebang pohon maka harus mengganti 10 pohon, tegas Jarod. Ketua IKAHUT Sintang, Dedi Irawan, menyampaikan bahwa peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia ini sekaligus juga ditetapkannya sebagai Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai dalam upaya mendukung volume net sink 2030. Dedi menjelaskan bahwa volume net sink merupakan sebuah pendekatan dan strategi yang dilaksanakan pemerintah Indonesia untuk mengupayakan bahwa pada tahun 2030 serapan emisi karbon sektor forest and other land use akan seimbang atau lebih tinggi dari tingkat emisinya. IKAHUT Untan di Kabupaten Sintang memiliki program IKAHUT Visit to School yaitu program penanaman ke sekolah-sekolah adiwiyata dan sekolah berwawasan lingkungan. Melalui program ini, IKAHUT Sintang juga akan mendukung kegiatan penanaman pada rimba dan gupung yang dilindungi masyarakat. Lokasi penanaman prioritas akan dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, jelas Dedi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Edi Harmain, menyampaikan harapannya agar kegiatan penanaman ini bisa mengedukasi anak-anak sekolah dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!